Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Pantai Lampung dimanapun kalian berada. Sekarang saya bersama Bunda Ratu ya. Jadi datang ke suatu tempat. Wow, kawan, tempatnya itu luar biasa. Jadi kata Bunda Ratu, Bang Re, kita datang ke suatu tempat. Di mana Bunda Ratu? Di bukit. Nah, jadi sekarang kita menuju bukit. Ya Bunda Ratu ya? Iya. Bukit apa ini Bunda Ratu? Bukit Aslan. Hah? Bukit Aslan. Oh, kirain Bukit Cinta. Kalau namanya diganti Bukit Cinta gimana? Waduh, Bunda Ratu pakai topi, pakai kacamata. Wah, bagus. Panas, Bang Re. Ah, panas? Iya. Masa iya panas? Iya. Oh, apa karena dekat Bang Re panasnya? Enggak dong. Berarti Bunda Ratu... Kalau dekat Bang Re adem. Ah, adem? Iya. Berarti Bunda Ratu takut panas juga? Takut. Wow, ini bagus sekali ini Bunda Ratu ya. Emang ini 1000 tahun yang lalu Bunda Ratu pernah kesini ya? Oh. Berapa ribu tahun? Iya. 1000 tahun yang lalu ya? Iya, tapi belum kayak gini Bang Ratu. Oh, tapi belum begini tempatnya ya? Iya, ini udah bagus. Oh, jadi kata Bunda Ratu 1000 tahun yang lalu tempatnya nggak begini. Tapi sekarang tempatnya udah bagus. Ayo Bang Rey. Siap. Jadi buat teman-teman ya, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa di subscribe channel Bang Rey Lampung. Bunda Ratu cantik sekali pakai kacamata. Sebenarnya Bunda Ratu. Nah, situ aja dulu Bunda Ratu. Buat teman-teman semua, kita doakan dulu ya. Iya, Bang. Semoga sahabat Bang Re Lampung sehat selalu, panjang umur. Amin. Murah rezekinya. Amin. Selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Jangan lupa yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Iya. Karena subscribe itu gratis. Nah, jadi tempatnya bagus sekali kawannya. Itu Bang Re, ada pemandangan. Mana? Itu pemandangan kota. Kota Bandar Lampung. Jadi dilihat di atas bukit. Tapi dulu pas Bunda Ratu kesini itu masih hutan semua ya Bunda Ratu ya? Iya. Bunda Ratu mau foto-foto dulu? Mau. Ya sudah, foto-foto. Nah, jadi teman-teman semua, jangan lupa di subscribe ya channel Bang Re Lampung ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Nah, buat yang baru bergabung dan lihat channel Bang Re Lampung, jangan lupa di subscribe ya. Ataupun video ini lewat di beranda kalian, jangan lupa di subscribe. Salam kenal dari Bang Re Lampung ya. Karena Bang Re Lampung kali ini berada di puncak pegunungan. Ya Bunda Ratu ya, dulu nggak seperti ini ya, nggak bagus seperti ini ya. Iya. Tapi sekarang kok bagus bener ini Bunda Ratu. Banyak iya, kembang-kembangnya. Udah dibuka untuk umum ya? Iya. Oh, Bunda Ratu. Tapi tempat ini aman ya? Aman. Wah. Ini kita kemana ini Bunda Ratu? Kita ke atas Bang Rey. Ke atas apa ke sana dulu? Ke sana dulu. Ke sana dulu boleh. Iya. Di kawannya. Ada yang pacaran itu kayak Bunda Ratu. Hah? Pacaran ya, bukan? Hah? Pacaran? Iya. Bunda Ratu pengen pacaran kayak dia orang? Pengen. Hah? Pengen. Oh, itu ada tempat duduk ya. Nanti kita duduk dulu sih ya Bunda Ratu ya. Sebelum kita ke atas ya. Iya. Nah, karena ada jalannya kawannya. Ke atas itu ya. Bisa ke atas. Teman-teman semua jangan lupa di subscribe ya. Dari mana saja sahabat-sahabat Bang Re Lampung yang sudah hadir, yang bergabung, salam kenal untuk semuanya. Darah tuh enak ya pakai apa? Pakai topi.
Kira ini apa? Hah? Ini, oh entar. Ini ada gembok cinta kawan ya. Jadi di tempat ini ada gembok cinta, ada namanya tuh, ada Apep dan Apep Loptah. Oh, ada Ruby Mamayor. Oh, jadi ke sini Bunda Ratu ini dipasang-pasang begini biar apa? Biar kegembok itu cintanya apa gimana Bunda Ratu? Bunda Ratu pengen pasang-pasang begitu juga? Pengen. Pengen? Ya, alah, ngapain begitu-begitulah. Udah yakin aja. Yakin. Ah, biar romantis. Iya. Ah, Bunda Ratu ini tahu aja romantis-romantis ya. Wah, ini luar biasa ini pemandangannya ini. Ini di atas kota Bandar Lampung ya, teman-teman semua ya. Tapi tadi namanya apa? Bukit Aslan ya? Iya. Bukit Aslan. Bukit Aslan. Dulu nggak begini ya tempatnya, dulu masih hutan ya. Iya. Ini yuk ke sana. Kemana kita Bang Rey? Nah, terserah. Kalau Bunda Ratu mau kemana terserah. Nggak bisa. Oh ini naik. Mentok ini. Iya. Hah? Mentok. Apa ini? Ya kawan, Bunda Ratu foto-foto. Kata Bunda Ratu tempat ini dulu nggak seperti ini. Nah, ya. Kita kesana lagi Bang Rigo. Kemana? Kesana. Ayo. Kawannya. Oh, berarti naiknya dari sana tadi? Iya, dari tangga tadi. Salam kenal ya buat sahabat-sahabat Bang Rey Lampung. Semoga kalian sehat selalu intinya ya. Yang melihat video Bang Rey Lampung semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Amin. Amin ya robbal. Ada bunga atas sana. Bukit Aslan, Bukit Cinta paling ini ada tempat duduknya juga loh. Nah, panas di sini, jangan di sini lah. Jadi kali ini saya menemani Bunda Ratu ya, Bunda Ratu jalan-jalan ke puncak gunung. Dulu Bunda Ratu pernah 1000 tahun yang lalu katanya di tempat ini. Dan heran tuh kok masih ingat Bunda Ratu, ya? Iya. Hah? Sakti Bunda Ratu ini? Sakti dong. Hah? Nah, lihat sini nih. Nanti jatuh nggak Bunda Ratu? Nah, ada bangkai, jadi bisa Hah? Pegangan. Oh, pegangan sini nih. Enggak, Bang Rey Lampung ngerekam Bunda Ratu aja biar teman-teman ini tahu kalau Bunda Ratu itu sangat cantiknya luar biasa. Kita cari tempat duduk dulu lah. Nah, ini kawan-kawannya. Atasnya seperti ini, wah, ngap-ngapan juga ya. Ini sudah di atas ini. Tapi memang bagus ya pemandangannya. Iya. Pemandangannya bagus, ada warung-warungnya nih. Selamat datang. Panas kalau siang-siang begini ya.
ini kawan ya, ini bisa melihat pemandangan, pemandangan kota Bandar Lampung dari atas bukit. Cukup lelah Bang Rey. Hah? Lelah? Cukup lelah? Tenang, nanti digendong dengan Bang Rey. Digotong nanti. Abang Rey bisa aja. Hah, bisa dong. Apa sih yang gak buat Bunda Ratu? Panas di sini. Gimana ya Bang Rey? Kita duduk di mana Bang Rey? Ini suasananya begini nih ya. Teman-teman semua, jangan lupa di subscribe channel Bang Rey Lampung. Nah, coba kita lihat ke sini dulu ya. Kita lihat ke tempat ini. Jadi buat kalian semua yang suka dengan kecantikan Bunda Ratu, jangan lupa ya di subscribe channel Bang Rey Lampung ya, karena subscribe itu gratis. Bukit Aslan, kembali ke alam. Nah, ini kawan yang bikin saya suka itu ya, kata-kata seperti ini nih. Bukit Aslan, kembali ke alam. Nah, bahwa sesungguhnya kita ini harus menyatu dengan alam. Jadi alam tak kambang menjadi guru. Wah, itu ada itu. Mbak, itu disewainnya. Oh, tempat penyewaannya ya? Oh, jadi ini bisa disewain juga nih. Ya. Nah, nanti kita ajak Bunda Ratu naik ini ya, kawan-kawan ya. Tapi panas ini. Nah, Bunda Ratu masih di sana kawan ya. Foto-foto dia, Bunda Ratu dikasih handphone, senang dia foto-foto. Kalau dulu nggak ngerti dia foto-foto, megang HP aja nggak ngerti. Sekarang udah pintar Bunda Ratunya. Oh, ini jalan tadi ya. Ini kawannya, jalan turun. Nah, jadi saya ingin ajak Bunda Ratu naik, apa ini, motor-motorannya. Nah, ini tempatnya nih. Tapi masih panas kawannya. Wah, ini asik ini naik ini nih. Berdua dengan Bunda Ratu, nanti Bang Rey Lampung yang bawa, Bunda Ratunya duduk di sini. Kita tunggu dingin dulu. Karena ini masih siang kawannya. Oke lah ini, buat kita jalan-jalan biar nggak capek ngelilingi Bukit Aslan. Drop out. Nah, itu Bunda Ratu lagi sibuk dia foto-foto. Nah, Bunda Ratu. Iya Bang Rey. Panas di sana. Panas. Nanti hitam kulit Bunda Ratu. Kalau hitam nanti kecantikannya berkurang. Tapi Bunda Ratu mau gimana pun tetap cantik. Bunda Ratu pengen naik ini nggak Bunda Ratu? Pengen. Ini coba lihat itu ya. Nah coba, tapi masih panas. Nanti ya, kita tunggu dingin dulu ya, nih Bunda Ratu. Bunda Ratu tahu ini nggak? Itu apa Bang Rey? Ah, ini pesawat tempur namanya. Pesawat tempur. Keren Bang Rey. Nah ya, mau naik itu? Mau. Tapi masih panas ini. Nanti aja. Kita tunggu dingin dulu ya. Iya. Nah, nanti kalau sudah dingin, kita naik ini ya. Jadi buat teman-teman semua, ikuti terus perjalanan Bang Rey Lampung ya. Keseruan Bang Rey Lampung bersama Bunda Ratu. Bunda Ratu katanya mau. Tapi berhubung masih panas, tapi nanti saja kita naik ini biar kita keliling-keliling ke kebun-kebun sana tuh ya. Nah, sampai ke bawah-bawah sana kawan ya. Bunda Ratu lagi sibuk foto-foto dia. Nah, Bunda Ratu. Bunda Ratu ini, waduh, cantik banget Bunda Ratu. Makasih, kacamatanya Bang. Itu nggak nahan itu, bikin silau. Kacamatanya itu. Topinya juga. Topinya itu, waduh, cantik sekali Bunda Ratu. Kacamatanya,
Suka nggak Bunda Ratu pakai pakaian seperti ini? Suka Bang Rey. Suka? Iya. Apa yang dibelikan sama Bang Rey Lampung suka? Iya. Oh, jadi nggak pakai daster terus ya? Jadi Bunda Ratu, Bang Rey Lampung itu pakai daster terus. Nah, tuh ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa di subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya. Atau ada di antara kalian yang ingin titip-titip salam dengan Bunda Ratu, silahkan ya. Mumpung Bang Rey Lampung ini sedang bersama Bunda Ratu. Nah, jadi jangan disia-siakan ya. Jadi buat teman-teman semua, ini sedikit informasi ya. Kita iklan dulu sebentar, kita jualan dulu sebentar ya. Yang ingin pesan madu silahkan hubungi nomor WA Bang Rey Lampung ya Bunda Ratu ya. Iya. Nomor WA-nya itu 0822-6940-4183. Transfernya itu ke nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan. Nomor rekeningnya itu 1121-570-0001 kawannya. Nah itu. Nah buat yang ingin pesan serbuk juga bisa, harganya 300.000 ya Bunda Ratu ya. Iya Bang Rey. Untuk apa itu Bunda Ratu serbuk itu? Untuk segala macam penyakit. Nah, sakit pinggang, sakit tulang, encok, saraf kejepit. Nah, buat kalian yang ingin pesan air ya. Air untuk memusnahkan ilmu santet sihir ya. Kena guna-guna, kena gendam, kena pelet. Bisa hubungi Bang Rey Lampung kawannya. Itu satu botolnya 60.000 ya. Pengiriman ke seluruh dunia ya Bunda Ratu ya. Iya. Langsung pesan di Shopee-nya Bang Rey bisa. Iya bisa, tapi kalau untuk penetral guna-guna itu belum ada di Shopee. Jadi langsung okay saja di WA Bang Rey Lampung ya. Nah, begitu ya teman-teman semua ya. Pengiriman ke seluruh dunia ya. Jadi kita bisa kirim. Wah, panas ini Bunda Ratu beneran aja. Tapi lihat enggak apa-apa ini demi Bunda Ratu. Bunda Ratu capek? Capek Bang Rey. Capek? Iya. Aus? Aus. Lapar? Iya. Minum mana kalau aus? Bunda Ratu yang beli ya. Jalan ke situ tuh ya. Tuh. Jalan nanti ke situ ya. Enggak sih, kenapa Bunda Ratu itu harus panas-panas begini ngajak Bang Rey ke tempat ini? Emang enggak ada hari lain gitu? Yang dingin gitu. Enggak ada, memang harus panas-panasan gitu. Iya. Waduh, harus panas-panasan kata Bunda Ratu. Tapi enggak apa-apa lah demi sahabat subscriber Bang Rey Lampung ya. Enggak apa-apa. Apapun Bang Rey Lampung turuti ya. Karena Bang Rey Lampung itu akan melihatkan keseruan Bang Rey Lampung, keseharian Bang Rey Lampung bersama sosok Bunda Ratu yang sangat cantik luar biasa ini kawannya. Jadi Bunda Ratu ini kangen dengan kalian itu sebenarnya ya. Jadi kata Bunda Ratu pengen kenal dengan subscriber-subscriber Bang Rey Lampung katanya. Nah inilah Bunda Ratu ya. Emang dulu di sini ini hutan apa-apa Bunda Ratu? Hutan. Hutan? Iya. Oh, hutan ya? Iya. Tapi sekarang udah dibikin begini. Kok Bunda Ratu tahu kalau tempat ini udah bagus itu? Tahu Bang Rey. Tahu dari mana itu? Coba, apa ada bisa diterawang gitu sama Bunda Ratu? Iya bisa. Ah bisa diterawang? Bisa. Oh udah berubah gitu tempatnya Bunda Ratu ya? Jadi keterawang sama Bunda Ratu kelihatan gitu ya? Kelihatan. Wah, coba senyum dulu Bunda Ratu yang cantik senyumnya. Nah jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya, kalian itu memang sangat-sangat luar biasa. Kemana lagi kita Bunda Ratu? Apa duduk di sini aja dulu? Duduk di sini dulu Bang. Duduk di sini dulu? Iya. Wah Bunda Ratu ya. Nah itu tadi kawannya yang ingin pesan madu, serbuk, dan air pemusnah, ilmu santet, ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu gendam-gendam segala macam. Cukup pesan dengan Bang Rey Lampung ya. Cukup mandi air itu, santet semua itu lewat kawannya. Luntur itu kawan. Dengan air itu. Jadi jika kalian sudah kemana-mana datang ke dukun-dukun santen gak sembuh, cukup mandi dengan air itu saja. Bunda Ratu, hey, ya, sini ge, duduk sini enak nih, dingin nih. Boleh. Sini. Nah, duduk sini enak nih, dingin ya.
ke sini Bang Rey. Nah, iya situ aja. Dingin kan? Dingin. Wah, dingin ke mana? Sambil lihat itu tuh ya. Pemandangannya bagus Bang. Hah? Pemandangannya bagus? Iya. Bunda Ratu tahu pohon itu enggak tuh? Itu pohon apa? Itu. Itu pohon jati. Pohon jati? Iya, pohon jati itu. Oh, itu ada rumah itu di atas itu ya? Di mana Bang Rey? Terge. Enggak tanya. Nah, itu tuh. Oh iya. Ada rumah. Rumah siapa itu Bunda Ratu, tahu enggak? Ya Bang Rey. Enggak tahu? Enggak. Enggak tahu. Panas ini ya. Nah, ini kita lagi santai dulu kawannya. Wah, bagus banget ini tempat ini ya. Bagus ya Bunda Ratu ya. Bagus. Bagus sekali ya. Iya. Luar biasa ini ya. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu saja dulu. Terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti perjalanan Bang Rey Lampung bersama Bunda Ratu. Ingat, jangan lupa di subscribe ya Bunda Ratu ya. Iya. Karena subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya. Spesial pun ya. Iya. Nah, jadi silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa juga tombol lonceng ya kawan-kawan semua ya. Biar kalian bisa mengikuti perjalanan Bang Rey Lampung bersama Bunda Ratu yang sangat cantik dan luar biasa. Nah, nanti yang ingin pesan madu segala macam, saya tuliskan di kolom komentar ya nomor WA pribadi saya. Silakan hubungi nomor itu, pengiriman ke seluruh dunia. Saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.